Yes, hello, balik lagi ke channel Ayat Ozi. Kali ini kita punya ini dia, Mainland, main, bacanya gimana sih? Mainland 2019 Factory Sealed. Mau tahu detailnya seperti apa? Check this out. Welcome to channel A Toy Z. Hello, balik lagi ke channel Etozi. Kali ini Etozi mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah share video ini baik ke Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja di subscribe dan juga pencet tombol lonceng di sebelah kanan tombol subscriber. Dan sebagai info terakhir, jangan lupa tonton terus video Etozi sampai habis. Jangan ada yang di skip biar nggak ada info yang ketinggalan. Ya, kembali lagi di channel Etozi, masih di edisi Factory Sealed 2019. Kita punya Mainland. Ini, oh ya, buat kalian yang belum lihat ini dia. Ini apa? Mungkin bisa dibilang piagam kali ya. Piagam. Ini adalah Factory Sealed 2019 apa namanya? Ya itulah pokoknya. Jadi Factory Sealed itu terdiri dari 455. Buat belum tahu 45 455 Hot Wheels ini semua 2019, 50 model, 15 Treasure Hunt, 15 Super Treasure Hunt, 47 Exclusive Recolor, plus 6 Special Edition. Special Edition itu ini maksudnya, Recolor. Ya, ini salah satu isinya, Factory Sealed cuma 1000 set 2019. Ini mainland-nya. Factory Sealed contents ini ada delivery dan sebagainya. Ini ada satu box sampai 6 of 6. Kemarin sempat kita buka, sekarang kita mau mulai satu-satu dulu, mulai dari mainland-nya. Oke, ya buat yang belum lihat 2018 juga Factory Sealed kita sempat bahas. Oke dia, kita lihat dulu yang pertama. Ini dia harusnya ada urutannya, yang pertama itu ada nomornya. Ini dia. Ini dia yang pertama. 67 Ford Bronco. Nomornya nomor 1. Sampai kita buka. Ini blisternya, blister apa namanya? Protektornya original Hot Wheels. Lihat, ini mantap. Kita lihat dulu yang pertama. Tujuh Ford Bronco. Ini Factory Sealed. Buat nanya, kemarin dia sempat tanya Factory Sealed apa sih? Factory Sealed sebenarnya tuh ada stiker gini ya, Factory Sealed 2019 set Collector Edition. Ini base besi, body besi, ban karter harusnya Ford. Waduh, keren banget. Mantap nih. Ford Bronco nomor 1 dari Factory Sealed 2019. Mantap. Oke, itu dia yang pertama. Ini dia yang kedua. Ini adalah Daily Delivery. Ini Zamak version. Gue sebenarnya salah satu pensuka Zamak. Wih, pikirin dulu ya. Lihat detailnya. Waduh, ini berat. Zamak. Wih. Zinc aluminium, aluminium, magnesium, and copper, copper alloy. Dari delivery. Gue pengen ngumpulin dari delivery yang regular Treasure Hunt deh. Tapi nggak sempat. Ini yang ada lambang Treasure Hunt zaman dulu. Tapi nomor 2. Ada exhaustnya, waduh, understeelnya keren banget. Warnanya silver, ban karet, body besi, base besi. Zamak Edition 2019. Mantap. Satu, nomor 2, kita lihat nomor 3. Wih, nomor 3 Zamak lagi ternyata, sudah sekalian. Ini dia nomor 3. Ini dia nomor 3 dari Factory Sealed Mainland 2019.
19. Gue ngeri ini. Aduh, takut kartunya rusak. Mantap. Chevy Silverado Offroad. Widih, mantap. Offroad car. Ini kartunya. Zamak 2019 edition. Mantap. Warna orange ada silvernya. Wih. Ini yang paling keren menurut gue. Yang bikin keren itu ini apa? Headlamp, fog lampnya ada di depan. Di bumpernya itu lambangnya Hot Wheels. Regular terserahan. Wih, gila, mantap. Apakah ini artinya dia adalah regular terserahan juga? Ini dia yang ke 3, nomor 3. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kita ke nomor 4. Mana nomor 4? Ah, ini dia. Oh, ini dia yang keempat. 84 Mustang SVO. Deh. Ngeri euy. Mantap. Oh, ini di luar dugaan, ternyata keren banget. Gue pikir tadi mobil biasa, ternyata keren. 84 Mustang. Mustang SVO apa S0? SFO. SVO, SFO, SVO. Ya, oke lah. Besi-besi ada stylenya juga cukup detail. Interior hitam. Ini mobil jadul juga nih. Nailman. Apa sih racing ya? Oh, mantap. Ini dia kartnya. Blisternya. Hot Wheels, the most collectible toys car in the world. Mantap. Slogannya Hot Wheels. 1, 2, 3, 4, nomor 5. Oh, ini dia nomor 5. Buduh. Ini dia nomor 5. 64 Dodge 330. Ini kayaknya kita pernah dapat dari waktu hunting di itu deh. Hasil huntingnya di mana? IDE 2019. Tapi ini ada factory shield-nya. Aduh. Oh, rat 64 Dodge 330. Warnanya krem, temanya dia itu agak ini krem apa orange ya, agak orange. Keren, ada Hot Wheels ya nomor 5. Di pintunya. Gila, oh velg keren banget. Velg keren, ada listnya merah. Ini under steel-nya. Gini banget. Ini belakangnya. Mantap, Dodge. Nah, oh ini kayaknya bisa open cup deh. Mantap, keren nih. Luar dugaan, nyata ini keren. Karena kalau dilihat dari sekilas tadi kayak agak biasa aja, tapi pas dilihat bodoh mantap. Nomor 5 Dodge 330. 64 Dodge 330. Yes, ini nomor 5. Kita lihat. Ini dong terakhir. Nomor 6. 70 Chevy Delivery. Mantap. Ternyata kalau dibuka warnanya keluar ya, keren-keren semua ya. Karena ini ada plastik ini blister protektornya yang membuat warnanya agak ketutup. Jadi agak kurang keluar warnanya. Wih, 70 Chevy Delivery. Ini dipegang juga berat. Wah, ternyata ini juga keren. Nomor 6 Hot Wheels. Ada listnya putih. Dan ini pelaka keren.
Wih, nomor 6. Interiornya hitam. Keren nih. Oh, kosong ternyata. Gue pikir tadi akan ketutup, ternyata kaca ada, nggak ada kacanya. Belakangnya keren juga nih. Ada exhaustnya, kita lihat bawahnya. Oh, understeer cukup keren. Base besi, body besi, ban karet. Mantap, nomor 6. Kita lihat depannya. Waduh, ini apa, grill depannya, lampunya 4. Wih, bumpernya silver. Mantap. Oke, itu semua adalah mail-in 2019 Factory Sealed. 2000 Factory Sealed 19. Ya itulah pokoknya. Menurut kalian mana yang paling oke di antara mobil-mobil Factory Sealed mainland kali ini? Kalian bisa tinggalkan pesan di bagian komentar beserta juga alasannya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video cerdas berikutnya. Thank you. Kalau gue sih yang kanan ini nih, 64 Mustang SVO. Mantap. Mobil jadul kayaknya keren nih. Tapi ini yang ini bisa open door nih. Open cup. Mantap. Keren-keren. Uy. Thanks for watching A-Toy-Z YouTube video channel. Don't forget to like, share, or subscribe this video to be the first one to get notice.